luar biasa. Kemudian saya biasa-biasa saja, bahkan di bawah standar. Enak Pak Idaya Pak? Keenak Pak. Kanjeng Nabi yae iku dawe mambat to'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Kak iso. Mangkane kak jaluk, kowe ojo kakean cangkem, ojo melu-melu gegeran-gegeran menunggu. Ojo melu-melu, iku ketok goblok ya, paham ba? Aku nyaput, aku tinggal di takut, iku senyian kok buat nanti komentari ini kenapa? Lo nyapa, aku komentari biye. Aku melu-melu kaya uang-uang semaca kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim, lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau-beliau itu. Terus moro-moro sesuk ning ora mahsar, terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Loh, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya? Jawabanmu piye aku pengen roh, he? Simpangan kambek Kanjeng Nabi terus moro-moro kowe mbiyen termasuk wong sing kampanye anti kambek putu-putuku ya? Jawaban upiah pengen roh, ayo kita rencanakan bareng-bareng dulu supaya kita sama-sama selamat, paham gak? Makanya jawab aku, gak usah melu-melu dan itu tidak penting. Makanya Kanjeng Nabi cekelan utama. Kanjeng Nabi apa? Iktidak iku bil ulama. Al iktidak wal itibak iku bil ulama. Tapi wal mahabbah iku bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babakan mengikuti, manut, madep, mantep itu ulama, dan ulama tanpa ras. Ulama iku arep endek dukur, arep pesek, arep bangir, arep kuning, arep ireng. Ulama tetap harus kita ikuti, harus menjadi panduan dalam hidup kita. Tapi mencintai, mek sekedar demen loh, menghormati, itu harus kita miliki untuk beliau-beliau yang memiliki tarikan benih-benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa angel ngormati wong? Apalagi ini disebut sebagai, tapi yo mohon maaf, tapi nggih nuwun sewu. Siapapun, saya enggak ngomong apa-apa. Beliau-beliau mohon maaf juga harus mengerti bahwa mbahnya, nenek moyangnya yang namanya Rasulullah Muhammad Ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a minkures. Minkures. Hancurnya umatku, umatnya bahkan Nabi, umatku, ini sahih, hadis sahih, di tangan pemuda-pemuda tidak bisa ngaji, tapi berdarah kures. Artinya podo-podo ngati-ngati ini, paham gak? Podo-podo ngati-ngati ini. Jenengan ngati-ngati, kita juga berhati-hati sebagai masyarakat biasa. Awai dewe kan wong deso toh pak, awai dewe kan getih campuran sate toh. Getihe kan mambu-mambu wedhus, rodok prengus. Yo piye lah pak, wong awai dewe kuwi mati ur. Hei, awai dewe sesuai kangelan tenan ngarsane Allah Ta'ala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuka syafaat hanya Kanjeng Nabi. Terus moro-moro Kanjeng Nabi kecewa dengan kita. Kowe mbiyen kampanye musuhi putuku, terus piye? Njaluk tulung sapa kowe? Kowe njaluk tulung sapa? Mangkane lek awake dhewe gak ngerti permasalahane, mending meneng wis ta lah. Nek ana ulama, entah itu minhum yakni minal habaibis sadah atau minna minal jawiyin minan nusantariyin, siapapun ulamanya, awake dhewe kudu tetap angkat topi, kudu tetap sungkem, kudu tetap ndepok ning ngandhape, mati urip nderekne beliau-beliau. Kalau hanya sekedar menghormati saja, itu perintahkan di Nabi. Seorang Bishr al-Hafi,
Kemudian ditanya oleh Rasulullah dalam sebuah mimpi, "Ya Bisyr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik?" "Eh Bisyr, kowe ngerti gak nyapa sebabe kowe kok diangkat Allah di antara orang-orang yang lain? Kowe nyapa kok keramate gak karuan di antara teman-teman kamu yang lain?" "Ma'adri ya Rasulullah." "Boten ngertos Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bittibaika li sunnati. Bittibaika li sunnati. Wattibaika waqtidaika wa khidmatika lil ulama is-salihin wa nasihatika li ikhwanik wa mahabbatika li ahli baiti wa ashabi." Delok niku dawuh Kanjeng Nabi. Nyapa sebabe seorang bisa keramat ning ngrasani Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, sebabe nderek sunah Kanjeng Nabi, sebabe manut pasah bongkoan kambek kiai-kiai, kambek kanca-kanca dulur api, kemudian memiliki rasa mahabbah terhadap ahli baitin Nabi dan juga para sahabat Kanjeng Nabi. Wes. Apa? Aduh kan sing tugas dhewe-dhewe. Kowe nek ngaji mbek kiai, mbek ulama, kiai itu bisa jawab, bisa habaib, iku lek pokoke anggere ngalim ya tetep kiai. Iku derekno sampai mati. Sampai mati, sampai soan ngrasani Allah Ta'ala. Engko mati tok ditinggal kowe. Gak sampai soan kowe. Ya padha sampai wong dongane wong manten lho. Semoga mempelai berdua hidup sakinah mawaddah itu lho. Sampai kaken nini. Lah engko lek mbasa dadi mbah-mbah terus atraksi piye? Mari ku muka-muka iki bebojoan sampai akhir hayat. Lah engko lek mati pisah piye? Lah lek siji ning neraka. Mangkane sampai soan ngarsane Allah Ta'ala. Begitu pula kecintaan kita, keikutan kita kepada para kiai-kiai kita sampai ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punah, ngaten nggih, kula ngapunten ingkang agung, muga-muga salat iku munggah padhang, kegiatan-kegiatan NU Munda Semara lan bolo-bolo kabeh pinaringan istiqomah fil ibadah wal ubudiyah wal khidmah, ya. Ibadahe api, ubudiyahe api, khidmahe api. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.